Tumben banget guys, hari ini ada 1, 2, 3. Hari ini saya sudah ke 3 dealer Honda. Mereka nawarin motor Honda PCX. Ya, agak aneh tanda kutip. Biasanya PCX nggak pernah ditawarin. Terus, tadi juga saya dapat info dari sales Honda Wahana, ya Wahana. Dealer Honda Wahana. Di dia malah ada PCX CBS warna merah. Belum laku. Datangnya motornya besok. Seperti itu, guys. Ayo, Bang, kalau mau konsumennya suruh datang ke dealer, lakukan pembayaran di dealer, besok motornya mau datang, katanya begitu. Ya. Itu, guys. Di sini yang ready motor PCX warna apa aja. Kenapa bisa sampai ready? Saya jelaskan semua di video ini. Syarat kredit DP-nya berapa ya? Saya akan jelaskan semua di sini. Yang ini satu nih guys ya. Ini ready stock, sebelahnya juga ready stock. Dan Vario 160 ready stock ya. Ditambah PCX-nya juga sama ready stock yang warna putih. Warna lainnya saya akan perlihatkan lagi ya. PCX CBS warna hitam ini juga ready stock. Yang warna biru PCX CBS juga ready stock. Ya, ya. Jadi saya sudah ke 3 dealer Honda hari ini. Semuanya salesnya bilang kalau ada di dealer dia tuh ada PCX yang ready stock, guys. Ya, walaupun itu warna putih, warna hitam ataupun warna biru. Warna merahnya pun ada, guys, ya. Warna merahnya pun ada. Di dealer Honda lainnya seperti itu. Ada lagi nih guys, ready stock juga PCX CBS warna hitam. Kalau kalian mau ya, KTP yang bisa ambil motor PCX di sini, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. EDP warna merah juga ready stock guys. Kalau EDP harganya di sini 40 jutaan yang warna merah ini. Kalau yang PCX ini 32 jutaan. Ini yang murah guys ya. Mesin sudah 160 cc. Harganya cuma 26 jutaan. Vario 160. Ya. Jadi kalau kalian pengen ngerasain bawa motor mesin EDP, mesin PCX, kalian punya budget yang minim, pilih ini. Vario 160 ini. Mesinnya sama aja sama EDP dan PCX ya. Ready stock warna merah. Bagus guys warna merah. Mumpung banyak kalian buruan beli. Ya, karena warna merah itu warna favorit. Yang ini Vario 125 tipe CBS. Masih pakai kunci manual. Harganya murah guys, cuman di angka 23 jutaan aja. Tipe CBS itu ada dua warna ya. Warna merah ini dan satu lagi warna hitam. Di sini sudah dapat aksesoris tuh ya guys. Di sini satu. Ditambah karpet aksesorisnya. Begini tampilannya untuk yang warna merah. Nah, kalau kalian mau lihat yang Vario 160 warna merah ya seperti ini. Model terbarunya dia sekarang ada stikernya guys, seperti ini ya. Tidak ada tambahan karpet, harganya sudah naik Rp100.000. Oke ya, sekarang kita lihat ke sisi sebelah sana. Tampak depan guys seperti ini, warnanya merah merona, ada balutan-balutan warna hitam glossy untuk dudukan plat nomor ya, menyerupai visor di bagian tengah. Untuk lampu-lampu semua sudah full LED. Warna peleknya dia masih berwarna hitam karena ini tipe paling murah guys. Berbeda dengan tipe yang spesial sudah berwarna coklat. Lalu untuk fitur-fitur sudah keyless ya. Ada charger handphone, lalu panel meter sudah full digital, ada tombol ISS. Tampilan dari sisi sebelah kanan tampilan seperti ini guys ya. Knalpot yang besar, seksi sekali, lalu cover radiatornya kalian tinggal beli ya untuk tipe yang ini karena tidak dapat aksesoris seperti itu guys. PCX-nya guys ya.
buruan kalau kalian mau mumpung ada, karena kalau Honda PCX itu ya dulu-duluan guys ya, siapa yang cepat dia yang dapat. Kita lari ke PCX yang putih lagi ya, sambil lihat-lihat. PCX CBS warna putih, warna hitam, warna biru, warna merah, ready ya, tapi di beda-beda dealer tuh ya. Untuk detik ini, untuk saat ini ya, saya nggak tahu kalau video ini tayang masih ready atau tidak, ya kalian tanya-tanya aja dulu. Nah, alasan kenapa banyak yang ready bang, memang lagi sepi ya, orderan itu di mana-mana konsumen daya belinya lagi rendah. Jadi hampir semua dealer mengalami hal yang sama. Entah apa penyebabnya ya, daya beli masyarakat itu sangat rendah sekali di bulan ini guys ya, di akhir bulan ini. Hampir semua dealer salesnya itu curhat, sepi bang, sepi, sepi, sepi. Nah itulah ya, pada akhirnya motor yang kalian lihat ini ready stock. PCX warna putih ready lagi tuh, ada 3 berarti di sini ya. Untuk Scoopy-nya juga ini ready stock ya, yang warna brown dan warna merah. Saya lihat juga ada Vario 125 warna putih ready stock juga ya guys, warna putih, warna hitam, dan warna biru, beserta motor-motor yang kalian lihat ini. Itu saja guys ya informasi di video ini, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.